Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kali ini di channel Sahabat Kotejo kita bermain dengan Nila, yakni memberi makan dengan tangan atau hand feeding. Jadi bukan hanya kue saja yang bisa hand feeding, Nila juga bisa hand feeding ya. Ya, kita coba. Oh, ya langsung ya. Nila ini lebih agresif ya dibanding dengan koi, dan giginya terasa gitu, beda dengan koi. Kalau koi itu dia seperti bibir dia sebenarnya, di emutnya saja. Kalau Nila ini memang terasa giginya, jadi memang terasa betul giginya. Hand feedingnya memang betul-betul terasa. Nah, coba ya, betul-betul digigitnya gitu. Dan asik juga bermain dengan Nila seperti ini. Bisa hand feeding. Jadi bagi sahabat semua yang punya ikan nila, bisa dilatih untuk hand feeding ini. Kalau kita ingin sisi hiburannya, sisi ya, hiburannya ya, bisa dipegang seperti ini. Ini lapar gak ya? Terus pastikan hand feedingnya. Ini ada nila merah dan ada nila hitam. Giginya betul-betul terasa. Betul-betul terasa. Kalau tidak terbiasa, memang lumayan ya, lumayan rasanya. Habis. Masih ada, kita kasih lagi. Bukan hanya koi yang bisa hand feeding, nila juga, dan ikan-ikan yang lain juga bisa. Nanti kita coba ya. Bukan dicoba, sudah saya praktekkan, tinggal mungkin di videokan saja. Ikan gurami ya, ikan lele, bahkan yang sulit ikan patin. Nah, mungkin Anda tidak menyangka, nanti kita praktekkan sambil membaca doa, doa Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman menundukkan makhluk, berbicara dengan semut, berbicara dengan ikan. Kalau kita bisa melatihnya ya, doa itu hanya bangga ya, menambahnya saja. Itu ini harus dilatih ya. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.